kontinjen Pahang menyasarkan untuk berada di kedudukan kelompok 5 teratas pada Sukan Malaysia Sukma Johor tahun depan. Demikian dijelaskan oleh Exco Sumber Manusia Belia Sukan dan Badan Bukan Kerajaan Pahang, Dato' Sri Muhammad Johari Hussein. Ketika ini, Majlis Sukan Pahang kini sudah merangka pelbagai program untuk atlet negeri tersebut. Hari ini juga hampir 70% persiapan kita berpuas hati dan bagaimana umum mengetahui bahawa Sukma akan dilaksanakan pada tahun hadapan. Ini berikutan dengan MCO atau PKP yang telah dilaksanakan dalam negara kita. Tambah beliau, keyakinan itu berdasarkan keupayaan negeri tersebut yang banyak melahirkan jurulatih dan atlet yang sentiasa mewarnai sukan di peringkat nasional dan antarabangsa. Pada Sukma edisi 2018, Pahang berada di tangga ke-6 keseluruhan. Beliau berkata demikian kepada media di Kuala Lumpur.